Good job. Every fucking beat demolished when I snap it's fucking. Meanwhile, in our universe. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku ya. Oke, di video kali ini aku akan membuat video tutorial jeduk-jeduk yang ada warna-warnanya gitu ya teman-teman. Oke, langkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, karena subscribe itu ya mantap. Oke, langsung aja nih kita di Chrome ya, di remove background, dan kita ambil fotonya ya, kita hapus latar belakangnya. Oke, misalnya aku pakai yang foto yang ini ya, aku pakai foto yang ini, kalian klik, kalian tunggu aja ya teman-teman. Oke, kalau sudah kayak gini lalu kalian download aja ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita download lalu kita ke Alik Motionnya teman-teman. Oke, ini sudah ada di Alik Motionnya, lalu kalian tekan plus dan ukurannya yang seperti biasa seperti ini, lalu buat proyek ya teman-teman. Oke, kita masukkan audionya dulu ya. Oke, di sini kita klik lalu tekan audio. Nah, yang ini. Oke, aku kasih tanda dulu ya. Tandanya aku taruh di deskripsi, teman-teman. Oke, ini sudah aku tandai beatnya ya. Lalu kalian kawal, lalu kalian tekan plus. Gambar dan video, masukkan foto yang belum kalian download ya. Nah, yang ini, lalu kalian tekan titik tiga fill screen nih ya. Oke, lalu kalian keluar, kalian fotonya nih kita klik ya, fotonya kita klik, lalu kita perpanjang sampai akhir ya teman-teman. Oke, nah lalu kalian kawal lagi, nah di beat yang sini sebelahnya lagi, nah yang ini kalian, yang ini ya, nah yang ini kalian tekan plus, tekan gambar dan foto video, masukkan foto yang sudah kita hapus backgroundnya, lalu kalian tekan fill screen ya, lalu kita perpanjang sampai akhir. Oke, jika sudah seperti ini lalu kalian tekan fotonya, kita gandakan ya, kita gandakan, nah jadi tiga ya, lalu kalian tekan foto yang di bawah ini, bentar, foto yang di bawah yang ini kita bagi, nah lalu kalian turunkan ya teman-teman, nah seperti ini. Oke, lalu kalian ke foto yang nih, foto paling awal nih, kita klik, kita tekan efek, tambahkan efek, kita ke distorsi, kalian cari namanya Ubin, tekan mirrornya aja. Oke, lalu kalian keluar, kalian tambahkan efek lagi yaitu move transform ya. Nah lalu kalian ke pemindahan cam eyeline, rengkangan sumbu ya, kalian tekan terus skalanya, di sini aku atur jadi 2,00, lalu kasih tanda di awal, lalu kasih tanda lagi di akhir, kita atur jadi 0 ya. Oke, 1 maksudnya, lalu kalian kasih kurvanya ke atas ya, kalian klik kurvanya oke seperti ini. Jika sudah, kalian ke sudutnya, di sini sudutnya aku atur jadi 235. Oke, kasih tandanya di awal dan di akhir, kita kasih tanda lagi, kalian atur jadi 0 ya. Oke, lalu kita geser ke kanan. Oke, lalu di sini kalian tekan kurvanya ya teman-teman, ke atas. Oke, jika sudah kalian keluar, kalian tambahkan efek lagi, kalian ke blur, kalian tekan buram gerak. Oke, lalu kalian di sini tambahkan efek lagi yaitu move transform, tekan namanya pemindahan ancam,
Ini ya pemindahan jam. Pemindahan jamnya kita klik. Di sini magnitude-nya di awal sini kita kasih tanda dulu, kita atur jadi 600 ya teman-teman. Kalian atur jadi 500 sampai 600 ya, aku pakai 600 saja. Nah, seperti ini, lalu kalian aku kasih 700 saja ya, teman-teman. Oke, lalu di sini di akhir kasih 0 ya, teman-teman. Kita kasih 0, geser ke kanan, lalu kasih kurvanya ke atas ya. Oke, lalu kalian ke scatter. Di sini scatternya di awal, kita ke awal dulu. Oke, di awal sini kita kasih 40%, lalu kasih tanda, geser ke awal. Dan yang di akhir kita kasih tanda lagi, kita kasih 0%. Oke, seperti ini, lalu kalian klik kurvanya. Salah, yang ini ke atas ya. Oke, kalau sudah kalian keluar nih. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalian ke bit yang di sini. Kalian klik move transform, kalian ke zoom, kasih tanda. Lalu kasih tanda di tengah-tengah sini. Oke, lalu kalian perkecilkan ya, kalian kecilkan. Kalian zoom. Oke, seperti ini, lalu kalian ke tengah sini, kasih kurvanya ke atas. Lalu di akhir ini kasih tanda juga. Lalu kita semulakan ya, teman-teman. Oke, kita semulakan seperti ini. Oke, jika sudah kita geser ke kanan, kasih kurvanya ke bawah ya. Oke, jika sudah, nah seperti ini ya. Oke, lalu kalian ke foto selanjutnya ya, yang ini. Kalian klik foto yang di bawah ini. Lalu kalian kasih tanda di awal sama di akhir ya. Nah, lalu kalian geser aja seperti ini, teman-teman. Geser sedikit. Oke, lalu kalian tekan tandanya, geser ke kanan, kasih kurvanya ke atas. Oke, lalu kalian keluar, kalian tambahkan efek ya. Kalian ke warna dan cahaya nih. Kalian cari namanya nih, peta spektral ya, peta spektral. Nah, lalu kalian ke awal. Bentar ya, kalian di akhir nih kasih tanda. Nah, di awal nih baru kita ubah ya. Kalian ubah jadi 2700. Ya, aku pakai 2700. Kalian geser ke kiri. Lalu di sini kalian tekan titik 3. Kalian tekan titik 3, salin efek. Lalu kalian ke foto yang di tengah nih. Nih ya, yang di tengah nih ya. Oke, kita klik, lalu kita ke move transform, kasih tandanya di awal sama di akhir. Baru kita geser sedikit aja ya. Oke, baru kita tandanya kita geser ke kanan, kasih kurvanya ke atas. Lalu efek yang tadi kita kita tempel maksudnya. Nah, oke, ini seperti ini ya, ini sudah jadi. Belum jadi, maksudnya yang jadinya warna intunya ya. Oke, di sini kita ke awal sini. Kita play dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah kita ke sini. Tekan plus, tekan yang ini ya. Kayak gambar plus gitu ya. Kasih warna putih. Dan sini kita ke move transform, kita rapikan dulu, kita taruh di sini. Oke, lalu kalian zoom, kalian sesuaikan aja ya, kita kecilkan, lalu kalian ke stroke ini ya, kita nyalakan, kalian atur aja stroke-nya, aku kasih ke ketebalannya kasih 8 aja ya. Oke, seperti ini, lalu kalian keluar. Oke, ini foto ini kita perpanjang sampai akhir. Lalu kalian ke move transform, kalian ke rotasi
sini kita kasih tanda dulu sama yang di akhir, kita kasih tanda baru kita putar jadi satu kali ya. Oke, kita geser ke kanan. Oke, jika sudah kalian keluar, nah nanti kayak gini ya teman-teman, dia berputar. Oke, jika seperti itu kita gandakan ya teman-teman, kalian klik, kita gandakan satu layer, kita rapikan lagi, kita sesuaikan ya. Oke, seperti ini kita gandakan lagi. Oke, kita rapikan. Oke, seperti ini ya, kita gandakan lagi. Oke, kita gandakan satu lagi ya. Oke, aku taruh di sini. Oke, jika sudah, ini aku pakai segini aja dulu ya. Di sini kita bikin grup ya teman-teman, yang ininya kita klik ya. Oke, seperti ini kita klik, ini kita klik, lalu kalian tekan yang ini. Oke, ini sudah jadi grupnya, grup 1 ya. Oke, jika sudah, ini kita turunkan di, bentar ya. Oke, kita turunkan di sini. Oke, jika sudah kalian tekannya, kita ke zoom, kita kasih tanda dulu. Nah, di awal nih kita zoom aja, kalian kecilkan seperti ini. Oke, jika sudah kalian ke sini geser, kasih kurvanya ke atas. Oke, klik kurvanya yang ini. Oke, jika sudah kalian keluar, nah nanti seperti itu ya teman-teman. Oke, jika sudah kalian ke awal sini, kita tambahkan yang lingkaran ini. Oke, kita perbesarkan dulu. Oke, seperti ini, lalu kita rapikan. Oke, jika sudah kita keluar, kita fotonya ini kita perpanjang. Oke, lalu di sini kita gandakan ya teman. Aku ganti dulu warna putih, baru kita gandakan ya. Nah, ini putih semua ya. Aku pilih satu warna biru ya. Misalnya ini warna biru. Oke, lalu kita perkecilkan ya teman-teman. Yang putihnya kita, yang birunya maksudnya kita kecilkan. Nah, lalu kalian tekan yang ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ke bawahkan di atasnya grup 1 atau di sini aja ya kayaknya. Aku turunkan aja dah. Nah, di atasnya grup 1. Oke, lalu tekan yang ini, yang lingkaran tadi itu, kita klik bordernya nih, kita nyalakan bayangan. Bayangannya aku atur jadi segini aja. Kalau sudah kalian keluar, kalian ke master transform, kasih tanda di awal sama di akhir. Aduh. Oke. Lalu kalian ke awal. Nah, yang ini kita kecilkan lagi. Oke, seperti ini, lalu kasih kurvanya ke atas. Oke, jika sudah kalian keluar, nah seperti ini ya. Oke, ini kita perbesarkan lagi teman-teman, kita perbesarkan. Oke, jika sudah kalian keluar, oke, di sini foto yang ini kita bikin grup lagi ya teman-teman, biar enggak terlalu ribet ya. Kita klik aja. Ini kita klik, lalu kalian tekan grup nih. Nah. Oke, jika sudah nih, kita tekan yang grupnya nih, tekan efek. Tambahkan efek kalian ke distortion wrap. Tekan namanya Ubin. Nyalakan mirrornya. Tambahkan efek lagi kalian ke
Morph Transform ya. Kalian ke Morph Transform, kalian cari namanya ombang ambing. Ombang ambingnya kita klik. Di sini sudutnya aku atur, kasih tanda dulu, kita atur sudutnya jadi 100 segini ya, 147. Oke, jadi sudah, kalian ke akhir fotonya lalu kasih tanda, kita atur jadi 0. Lalu kalian ke magnitude, kasih kurvanya dulu ya. Oke, lalu kalian ke magnitude ya baruan. Oke, di magnitude aku atur jadi 100 segini, 120-an ya. Kasih tandanya geser ke kiri, kasih tanda lagi, kalian atur jadi 0 1, kasih kurvanya ke atas. Oke, jika sudah kalian keluar ya teman-teman, kita keluar. Kalian di sini tambahkan efek ke blur, tekan buram gerak. Buram geraknya kita klik. Aku kasih ke sini aja 60 ya. Kalian tambahkan efek lagi, kalian ke Morph Transform, tekan namanya pemindahan ancam lagi. Pemindahan ancamnya di sini kita klik. Oke, di magnitude aku atur jadi 200 ya teman-teman. Aku atur jadi 200. Kasih tandanya di awal. Oke, di akhir kalian atur jadi 0 lagi ya teman-teman. Oke, geser ke kanan, kasih kurvanya ke atas. Oke, jika sudah kalian keluar, kalian ke awal dulu, sini kalian ke scatter. Scatternya aku kasih 30%, kasih tandanya di awal lagi. Dan di akhir aku kasih 0 ya. Kita kasih 0. Geser ke kanan, kasih kurvanya ke atas. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah kalian keluar. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Di sini kita, aku akan bikin zoomnya ya. Di bit sini. Kalian tekan Morph Transform, tekan yang zoom, kasih tanda. Lalu kalian ke sini. Aduh. Oke, lalu kalian zoom aja. Misalnya seperti ini ya. Oke, aku zoom. Kalian zoom aja sesuai kemauan kalian. Oke, lalu kalian ke sini, kalian ke sini lagi. Oke, di sini. Lalu kita perkecilkan lagi ya teman-teman. Oke, seperti ini misalnya. Aduh, ngelek ya teman-teman. Oke, lalu kasih kurvanya seperti ini ya. Oke. Di sini aku tambahkan lagi ya teman-teman. Aku akan miringkan sedikit. Kita ke sini, tekan rotasinya. Oke, di sini kita kasih tanda di bag. Aduh. Di sini kita kasih tanda. Ini enggak usah kita kasih tanda yang di awal. Kita di sini kasih tanda, baru kita putar sedikit. Oke, seperti ini. Aduh. Keluar mulu ya. Kasih kurvanya ke atas. Nah. Oke. Oke, yang di sini kita kasih rotasi lagi, kita semulakan ya, teman-teman. Oke, di sini kita semulakan. Nah, baru kasih kurvanya ke atas. Oke, ini sudah jadi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal ekspor aja ya teman-teman. Kita tunggu eksporannya. Oke, kalian tunggu aja ya.
Oke, jika sudah kita export tekan hemat aja teman-teman. Oke, sampai di sini video aku. Mohon maaf kalau ada salah kata dan see you next time. Bye. Let's go.